nampak ke apa tak ada. Yelah, tempat tu hari-hari kosong. Tiba-tiba, dah berapa bulan kosong, tiba-tiba kita ramai-ramai pergi, ambush ramai-ramai. Dia yang biasa ada entiti lah. Hutan, tasik, laut punya. Ada air dengan pokok banyak. Tapi kalau rumah pun terbiar lama, ada juga. Walaupun dekat tahun. Ini dua kali kan kita duduk sana kan? Dua kali. Agus kan kena dekat tepi tasik. Itu orang kampung Bunian tu marah lah. Agus tu lain-lain kan? Lari-lari. Mana yang tasik mana yang kita pergi yang dekat Perak tu? Timah. Timah. Dekat... Timah kan? Timah Tasuk. Tasik Rapan. Timah Tasuk. Tasik Rapan. Balik. Kat sini. Tasik Rapan dulu kita pernah duduk sekali kan dulu? Itu pun tinggal tu kan? Itu yeah. Tinggal kat tu, betul. Lama tak ada orang datang, tiba-tiba kita ramai-ramai. Aku ada cerita tak yang dekat Pontian? Lepas tu aku bawa balik moyang dengan Ida. RZ tu baru 3 bulan keluar tau. Baru lagi kan? Turun bukit kan? Tempat pun 12 malam. Turun bukit, tasik tu memang selalu orang duduk cakap lah. Cerita macam-macam lah. Turun tu, tiba-tiba mati enjin. Tanpa ada apa-apa ni kan. Macam kat motor ni tiga bulan takkan rosak kan. Kita dalam hati ni, lantak lah, jumpa lah aku dalam hati. Terus hidup balik. Tak pandang belakang lah. Dalam hati kenapa aku hidup balik kan. Dia ada pepatah orang lama cakap kalau bau wangi, dia jauh. Kalau bau busuk, dia dekat. Saya pun experience sekali pakai kereta kan. Waktu malam dalam apa ni, macam sawit dia ladang lah. So tiba-tiba turun bukit, pakai enjin. Lampu tak ada. Berhenti lah. Tak ada Api kan. Ada seko apa ni yang ada tenggiling lah, bukan? Tenggiling depan. Dia waktu tu dia lampu dari bulan. Nampak. Dia terus pasal enjin. Lampu dari bulan. Duduk balik. Cahaya bulan lah. Cahaya bulan. Apa memang? Kita kena betulkan kalau kawan-kawan tak betul. Lampu keluar balik. Tu, sandar kat situ. Sekali lah. Baru sedap. Ini nak ni. Saya tak fikir tu. Selalunya macam tu juga. Orang tua-tua cakap, kalau you tak fikir, okey. Entiti, dia akan cepat datang kalau you fikir. Lagi satu, kalau you nampak. You nampak, you tegur tau. Apa orang tu buat kat situ? Dia akan sampai. Orang yang boleh nampak-nampak ni, dia beritahu orang tu. Kalau you nampak, tak, kau bodoh je. Relax je. Nanti you tanya dalam hati kan, apa yang dia buat kat situ lah, dia cari siapa lah, nanti dia akan datang. Kalau you nampak, orang berhenti tapi simpang, you buat-buat, jangan tanya. Terus je. Macam kalau nampak member tunggu tepi simpang, you jangan tegur, you terus je. Dia masuk simpang. Itu maka. Agus kat tepi lain kat kena. Kau tak tahu, jangan tegur tau. Terus je. Terus. Maka. Neng. Dekat Bukit Wakil pun ada cerita kan? Bukit apa kau? Wakil. Neng tak suka nama Wakil ni. Wakil. Wakil kat mana? Alah, lepas area Pagu Selatan, arah Selatan, area Pagu, dia ada Najib. Ini pelan ni? Okey. Lepas tu cuba kat balik daripada mana tu? Dia ni lah kerja Pagu. Dia punya giras ke apa kan? Satu malam tu dua kali. Dia husband and wife. Dia bawa laju tengah satu empat tau, naik satu empat. Tiba-tiba tengah satu empat ni, dia nampak kepala lalu. Gelasaan lah tu. Tak ada. Dia tanya bini dia, did you see what I see? Dia kata yes. Lepas dia terus sampai ke Johor senyap. Ke Selatan kan? Did you see what I see? Kalau dia seorang, bini dia nampak. Bukit apa? Bukit Wakil. Kalau apa daripada depan Arena tu, abang keluar, abang jalan tak jauh daripada tu. Bila kita dah start macam mendaki tu, Tahu. Area tu lah.
Tak mungkin. Dia boleh membawa dia area tu, dia punya ni, MOA, dia punya seram tu sampai nak dekat-dekat sampai ke Yumping tu. Ha. Ya. Awak kena dulu masuk balik daripada mana? Kita pergi pergi Yasin mana pergi? Every week. Every weekend. Yeah. Kita pergi ni, banyak ya, kita pergi Austin ajak pergi minum air dekat-dekat container tu. Balik ke Thailand pukul 1 pagi so, 2 tu. So far yang 5 years tu tak adalah. Alah, tak tahu, aku tak tahu sebenarnya nama bukit tu. Tapi orang semua sebut tau. Aku macam ingat tak ingat je lah kan. Dah sampai pagoda tu ke pemikiran kosong pagoda ah macam boom sesah. Yang ada sekali tu kita pergi Singapura. Lepas tu gorang semua tidur dekat Sembilan Patah. Aku balik seorang-seorang. Balik seorang-seorang sampai pukul sampai dekat bukit tu daripada jauh cakap apasal ada band putih kan. Lepas tu dari bawah kan naik bukit, dari bawah tu nampak ada band putih kan. Apalah band putih ni buat dia kan. Janganlah ada band jenazah. Betul. Sampai atas band pengurusan jenazah. Turun. Yang ni selalu balik pukul 2 pagi, 3 pagi ni. Saya lepas kena sekali tu. Dia bengang tu. Fat boy tu. Ya, saya lepas kena sekali. Lepas tu saya dah tak jalan nak malam. Kalau malam ni saya balik tinggal mata rumah mak dia. Ya, saya kena satu malam tu. 2 kali. Saya kena dekat wakil tu sekali. Lepas tu dekat Yumping tu saya kena. Kenapa? Mana kena? Yang saya kena yang mula kat wakil tu saya kena. Saya motor. Saya nampak macam dalam motor macam motor kapcai tau. Dekat lane emergency lane lah, jalan biasa. Jalan biasa, tapi bawa lah. Kaya tengok kan, kata, kenapa macam tak ada kepala? Kan? Siapa hitam kot? Tengok lah, tapi kat macam, kenapa macam tak ada kepala ni? Tapi bawa dia lah. Okay, mungkin pun. Sekali, dah lepas tu, nak tengok lagi lah. Perasaan nak tengok tu kan. Tengok side mirror. Yelah, memang tak ada lah. Lepas tu, terus jalan. Lepas tu lama, tengok saya dulu. Aku dah tak nampak lampu kan. Okey, kan? Aku dah jalan je lah. Aku tahu, janganlah jumpa lagi dah. Sekali sampai dekat area Yumping. Macam dekat Yumping tu, tiba-tiba macam ada kereta tau. Aksiden. Tapi aku tak, aku kata aku rasa aku bukan aku mimpi, bukan aku mengigau. Memang aku sedar. Aku cakap, aku dengar kat tepi ni orang duk jerit. Nang jerit-jerit. Daripada kereta tu keluar, orang tua keluar pakai berjubah putih. Aku kat tengah-tengah jalan aku cakap sorry lah kalau ni betul-betul manusia aku minta maaf lah. Aku bukan tak nak tolong, aku memang tak boleh tolong juga. Aku jalan tengok je kat Yumping ni tu. Satu malam tu aku kena 2 kali. Terus aku sampai dekat antian sebelah yang selalu aku lepak, antian sebelah Sungai Senai. Bukan, dia kulai sebelum kulai tu ada satu lagi antian sebelah tu. Si Marenggal. Lepak aku tu berhenti situ, beli air aku duduk. Aku cakap, pakcik yang selalu tengok. Masa tu aku selalu gerak malam balik kan. Pakcik tu sampai kenal aku kan. Bagi kau daripada mana? Daripada KL. Aku tu senyap, aku tak ada cakap apa-apa. Aku jadi macam, gila ke siap malam ni. 2 kali aku kena. Lepas tu aku dah tak ada lah. Aku tak jalan dah malam. Aku malam ni aku balik Melaka. Singgah rumah mak aku tu. Tidur tu. Tak ada lah aku nak ni. Malam kat rumah, tengah semayang. Kaki tu gerak. Oh, bawah tapak. Bawah mana? Malam. Rumah semalam. Itu sejuk dia ni. Itu kain tu, kain. Kain belakang kaki tu. Itu sing tu. Kenapa? Kalau saya pelatih lah ya. Mau tak ada? Gila. Untuk menjelma. Kita tak boleh. Kita tak nampak kan kamera lah apa semua, tak boleh. Dia yang decide untuk okey, aku nak appear depan Daddy. Aku nak appear depan kau. Dia yang decide. Depan kau okey, depan kau okey. Yang kat bawah dia pula pasal dia ada gift yang macam tu kan. Macam Daddy pun boleh nampak ada semua kan. Ada sekali dia macam tengoklah. Dan hantu tu pun tengok dia. Kan? Lepas tu kat bawah macam terkejut. Hantu tu pun terkejut. Macam mana kau boleh nampak aku? Yang tu kelakar. Pasal manusia ada setengah-setengah yang ada gift. Nampak. Macam kita biasa ni tak nampak. Macam geng-geng kita ni ready lah. Ha, itu sebab saya pun jarang nak tanya ready. Dah lepas pada tu, pergi kat Thailand. Ready, semalam ada tak?
Kalau yang hari ni, kita jangan tanya dia. Ha? Besok kita tanya. Kalau dia dah, besok baru kita tanya dia. Malam dah ha? Perempuan kena tau. Ha? Perempuan. Berek-berek perempuan. Ya, adalah dia. Tu, jangan tanya saya tu. Saya mula diam je, tak nak cakap lah. Ha, kejap. Pagi tadi yang pukul 3 tu Daddy ke siapa? Daddy tidur lah. Daddy tidur lah. Itu Teddy. Memang dia tak baik. Cakap tu tengok. Sebab dia malam tadi memang saya nak tidur tu saya takut-takut juga sebab terbayang-bayang yang CCD pula elok pula dia pergi tutup lampu sana bercakap jangan tutup ditutup ha okeylah tak apalah dia buka bilik air punya lampu okeylah aku pun kalilah sebelah sini pukul 3 tu ada orang sentuh jari tu saya tak puas hati tu tukang jat siapa tukang dia ni jat pukul 3 apa apa tapi abang pun takut dia abang pun takut juga. Hei, apa? Okey, 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 nyanyi. Pak mana yang takut? Ya, Pak. Pergi ambil dia sepi kat luar tu. Kat luar tu kan, dalam sepi kan? Tak ada dia keluar kan? Dia sebab dia tak minum dia sepi ni. Ha? Dia tak minum dia sepi. Apa kita bawa masuk dalam dia minum? Dia senang cakap macam ni. Dia ada pencerahan dia kan? Silakan, Pak. Dia bukanlah kata takut sangat. Kita tak boleh takut. Ini statement malam ni. Tak. Bukan tak takut sangat. Tak, kita tak boleh takut dengan benda. Kita tak boleh takut dengan benda-benda macam tu. Keterlaluan. Tapi kalau rasa kita boleh elak, elaklah. Ataupun maksudnya orang tua cakap jangan cari pasal kan? Itu tak, je. Betul. Kalau memang terperanjat. Itu dia tu anjak tu. 3 kali ganda, 4 kali ganda daripada anjak biasa tu. Dia sebenarnya itu yang jadi teruk ni. Dia sebenarnya manusia ni kalau benda kita tak tahu kita ada rasa perasaan tu. Sama ada takut ataupun terkejut. Kita tak pernah tahu, tak pernah jumpa. Contohlah macam tiba-tiba kita makan kat luar ni ada beruang. Mana pernah kita jumpa beruang? Kita pernah tengok dalam TV je. Sekarang kita takut satu macam lah kan. Apa dah lagi benda-benda yang tak pernah kita nampak ni? Tak tahu nama bukit. Bila saya balik daripada KL, tak, memang tak ingat pun, tak nak ingat benda-benda yang benda yang cerita-cerita apa semua ni. Memang tak nak ingat. Tapi bila sampai dekat situ dia automatik. Wah, bukit dah. Dia macam tu. Bukit dah. Okey. Abang pernah encounter apa-apa ke esok? Tak ada. Ada perasaan tu. Tapi yang Desaru, Senai Desaru tu, dia bau. Oh, wangi ke busuk? Wangi busuk. Busuk dekat. Busuk tak dia sebab hati ni pun satu hal kan. Weh, wangi ni. Bila cakap walaupun sorang-sorang kan. Oh, dia datang ni cepat datang. Wangi ni. Betul. Oh, dalam hati sialah. Busuk pula dah. Jalan Kota Tinggi ke Penawar pun sama. Tu saya naik motor dengan member. Kota Tinggi Penawar tu gelap tu kan? Memang gelap. Muazzam tu kan? Buka spotlight. Ni pasal nak makan punya hal lah ni. Kontraktor nak belanja, pergi lah berdua. Balik tu sampai kat hotel. Kau bau apa kau bau? Bau? First kau bau apa? Bau orang masak. Bau masakan. Sama. Lepas second kau bau apa? Bau wangi. Sama. Wangi tu lah. Wangi tu lah. Wangi. Lepas tu apa lagi kau bau? Bau busuk. Sama. Busuk tau. Macam mana bau busuk? Tapi saya dah tanya tu. Dah sampai kat hotel lah. Saya dah pakai motor. Yalah. Turun tu. Diri tu. Aku nak tanya tu. Perjalanan tadi, pada bawa something. Tapi masa tadi, awal pagi tadi, abang ada bawa? Masa kita ride tadi? Awal pagi? Biasa saya dengan Imran bawa tu. Pasal Imran tengok tadi, saya pun tengok Imran. Tadi pagi tadi kan? Oh, kat Bicara Mawar juga? Dekat mana ni? Kat mana? Rumah tu lah? Dekat rumah lah. Dia bawa dia macam sedap-sedap lah. Wangi tapi macam tengik sikit. Bukan yang saya lalu tadi. Bukan yang kapitan baunya lah. Tapi saya pernah bau. Waktu siang.
Sebab dah, saya macam ni. Riding tau. Riding? Saya balik Johor. Ni kan? Lepas tu dalam hati. Takkan siang pun kau ada matahari ni ada. Dalam hati tau. Takkan siang kau ada. Kita bau sama kan tadi Imran kan? Tembut, bau ni. Bau durian. Durian saja nak sepak ni. Itu prank terbaik malam ni. Baik. Pinang kena macam mana? Iyalah. Pinang. Kat mana bau durian tadi? Ya? Kan, bau durian kan? Ada. Ada. Nanti kan? Takkan bau dah kita. Bau je? Tak ada bau. Tak ada. Wangi ya, pagi tadi lah kan? Tapi jalan. Ya Allah, semua tak berhenti. Gila lah. Patut berhenti lah. Kita makan tahu-tahu. Kita berangkat depan. Kita berangkat depan. Kita berangkat depan. Kita ingat. Tapi bau bau busuk ni, dia macam kita tak boleh kategori tapi kita tahu busuk. Bangkai kot. Macam ni kita tak tahu bangkai. Bangkai. Kau boleh differentiate bau bangkai dengan tak, kalau kucing mati ada bangkai kan? Haa, tu lah. Itu tak bau. Tu bau dia. Ya, macam dia. Mungkin lah. Bukanlah kita tak selalu jumpa kan bangkai kucing. Tapi dia busuk lah. Haa, busuk lah. Saya pernah lepak dengan kebetulan dengan driver-driver bus. Masa kat Kuantan. Lagi banyak cerita tu. Haa, saya nak balik. Serupa juga. Every week saya akan balik Kuantan KL, Kuantan KL. Lepak dengan driver bus. Huh. Kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, yeah. Kat sini, ah sial lah korang ni cerita. Last ikut bas juga, yeah. Sebab kalau nak balik, nampak bas, saya kan tu, duduk belakang. Ikut. Tapi dia orang lagi hati kering kan, bas ni? Hati kering satu. Lepas tu, dia, dia seorang-seorang je. Kalau dia berdua pun, driver lagi seorang tidur. Tidur, betul. Dia seorang ke? Penumpang semua tidur. Ha. Saya pernah try duduk, bukan duduk kat driver lah, duduk kat sebab dia dua tingkat, sebelah driver tu tangga nak naik atas. Saya pernah duduk kat bawah tu, kat tangga tu, bual dengan driver balik Pengerang lah. Pukul 2-3 pagi macam tu lah, sunyi. Dalam bas memang bunyi tu lah, bertengkur tu biasa lah. Tapi kat bawah tu, dia sebab dia tak pasang lagu. Dia senyap ni. Tapi masa saya duduk tu kat tangga, saya berbual lah dengan dia, buah apa-apa. Saya tengok perjalanan dia kan. Ish. Seram lah. Sunyi. Gelap. Dalam-dalam bas tu sunyi. Gelap je kan. Haa. Saya cuma fokus depan ni kan. Lepas tu line putih je. Sebab kereta dah tak banyak. Fokus dia pasal kerja lah. Haa, betul je. Dia tahu nak sampai je kan. Dia tak nak fikir benda lain. Mana ada saksi pun nak tengok. Yang bagus ni tentang malam je lah. Kita start je. Sebab saya baik-baik dengan driver bus yang balik Pengerang. Sebab kalau tiket tak dapat beli, call dia. Oh, so boleh jadi macam penumpang tambahan? Duduk kat tangga lah. Oh, rahsianya. Janji lepas. Tak apalah sing lain. Tapi kadang, ada je orang tak naik. Oh, boleh. Orang dah beli tiket. Tapi ada je yang tak naik. Nanti dia beritahu lah.